kita mau belanja ban dan lain-lain. Nanti kita lihat aja di mana ya, di Mandiri Motor kayaknya. Yuk kita jalan dulu. Panas banget. Sudah sampai di Mandiri Motor. Tropodo, kita belanja aja deh langsung. Lagi ngantri ban dan lain-lain. Akhirnya beli FDR Blaze RX 140/60 17. Ini dia. Sama piranti-piranti pendukung lainnya. Nanti kita coba pasang di Honda Tiger. Mudah-mudahan bisa. Bisa dong ya, ngapal dulu. Kali ini kita mau unboxing. Ini dia. Blaze RX 140/60 17. Bagian yang paling apa ya, paling enak tuh unboxing. Tapi ini bukan unboxing, unplastiking. Langsung aja kita sobek. Kita buka packingnya. Karena kelamaan kita gunting saja. Ini dia penampakannya, FDR Blaze RX. Kalau Sport XR mah dulu udah pernah pakai jajak ya. Nah, ini dia, nanti kita coba pasang di jajak jadinya seperti apa. Oh ya, untuk ban ukuran 140 itu ini masuknya enteng ya. Bobotnya tuh enteng dibanding dengan, jangan sebut merek sih, dibanding dengan kompetitornya yang ukuran 150/60 itu lebih enteng. Soalnya dulu pernah pakai apa namanya di R25, ban kompetitornya merek lain itu bobotnya jauh lebih berat dari ini. Ini nggak tahu nih, soft compound ya, soft compound, jadi kalau buat nikung enak dan kayaknya sih cepat habis. Kalau mau tahu soft compound atau enggak, pakai kuku ditekan aja. Nah, dia ada ininya, ada bekasnya nih. Kelihatan nggak ya di kamera ya? Nah, tuh. Ada bekasnya. Oke, kita pasang aja langsung. Oh iya. Di Honda Tiger itu maksimal ban itu 130, itu udah gesek. Rantainya gesek sama ban itu di pelek 3,5 inci. Nanti kita coba akalin tromol standar, terus
pakai ban ini apakah masih gesek atau enggak. Nanti kita akalin pas pasangnya pakai tromol standar ya, tromol standar Honda Tiger, bukan pakai tromol yang nap gear, masih pakai Boss gear. Oke, kita tunggu besok. Nah, ini bannya nih, kalau diukur ini kan ukurannya 140/60 ya. Waduh, apa ini? Itu kalau diukur tuh sebelum terpasang ya, kalau diukur itu 150. Ya, 149. Ini 149. Sekitar segini. Waduh, enggak kelihatan. 149 pokoknya. 149. Nanti kita lihat kalau udah terpasang, karena kan dia bibirnya pasti ketarik ya. Ini ketarik nih. Ini ketarik nih, bibir ketarik sama velg. Velgnya sedangkan kita pasang di jaja di 3,5 inci. 3,5 inci harusnya bannya itu 130, tapi ini dinaikin ke 140 biar bulat. Nah, nanti mungkin jadinya bakal begini, lebih press. Kita lihat aja pasang nanti.